Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam jumpa lagi ya bareng saya, guys. Oke, hari ini kita berada di wisata Gading Paradis. Ya betul. Ya, di sini ada kolam renang yang sangat bagus ya, guys. Berarti hentikan guling rekam. Jadi kolam renang ini itu bisa untuk dewasa, juga bisa untuk anak-anak ya. Dari tinggi 50 cm sampai 150 cm. Ya, guys, di sini kolamnya sangat jernih sekali. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Di sini selain kolam renang, di sini juga ada untuk nge-gym. Ya, buat teman-teman ya yang mau nge-gym di sini tuh bisa ya. Oke, teman-teman, jadi tujuan kita itu ke Gading Paradisnya ya. Nah, ini video yang kita ambil dari drone. Kolam renangnya sangat luas. Ya, buat teman-teman yang mau kesini ya, jangan lupa untuk membawa baju renang ya. Siapa tahu mau berenang. Oke. Malu. Ya, kita masuk melalui ini ya, guys. Untuk masih guys, ini ada yang jual makanan-makanan ya, ala-ala Eropa. Ini kita masuk ke Gading Paradis. Ini kita di dalam ya, ini seperti disekat dua tempat, yang satu untuk kolam renang, yang satunya lagi adalah ini mini kandelnya. Miniatur dunia ya, ini sama kayak yang di Mbah Purwokerto kayaknya, kalau nggak salah. Saya juga pernah ke sana ya. Ini tempatnya sangat bagus sekali, guys. Cuman ya, kita datangnya siang hari, jadi ini panas banget, guys. Ya, di sini pemandangannya sangat bagus sekali buat teman-teman yang suka berfoto atau bikin video. Di sini sangat cocok sekali ya. Ya, guys, di sini juga ada warung makan ya, atau warung jajanan ala-ala Eropa ya, guys. Ini sangat keren sekali. Di sini juga bisa buat teman-teman yang suka foto. Ini keren ya, guys. Ini seperti foto ini ya. Nah, kita lanjut lagi, dan dia kayaknya udah capek, jadi dia duduk di tangga jembatan. Nah, ini lanjut jalan lagi ya, guys. Oke. Oke, ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe ya, guys, karena subscribe itu gratis. Ya, oke, teman-teman, kita akan lanjut jalan. Kita menuju ya, kita lanjut ke Menara Eiffel Paris ya, guys. Di sini pemandangannya sangat bagus. Ya, buat teman-teman yang mau berfoto atau bikin video, di sini juga sangat keren ya, guys, karena pemandangannya sangat indah. Ya, teman-teman yang mau datang ke sini, tempatnya itu di Kebumen, Pejagoan ya. Wow, menaranya tinggi sekali, guys. Ya, kita bisa lihat dari drone ya, ada tulisan Paris. Ini tinggi sekali, guys. Oke, di sini sangat bagus. Oke, teman-teman, kita akan lanjut jalan lagi. Sebenarnya udah capek ya, teman-teman, karena ini kalau nggak salah sekitar jam satuan, dan hari itu sangat panas. Kita keliling-keliling, muter-muter. Nah, di sini pemandangannya sangat bagus. Ya, buat teman-teman yang mau sewa perahu kanal ya, itu untuk sewanya 20.000 per 15 menit. Ya, teman-teman bisa mengarungi pulau ya. Ya, di sini pemandangannya sangat bagus, guys. Di sini juga ada perahu, apa? Warung berbentuk perahu. Nah, ini sangat bagus sekali, guys. Kita bisa foto di sini macam Titanic dengan pemandangan langsung ke Menara Eiffel.
Ya oke, teman-teman, kita lanjut lagi untuk perjalanannya yang melelahkan. Walaupun tempatnya mungkin kurang terlalu luas, tapi untuk tempat-tempat berfoto dan bikin videonya di sini semuanya sangat bagus-bagus sekali. Enggak, yang capek dia capek. Jalan-jalan ya guys, ini rasanya udah capek sekali guys, udah berkeringat, tapi nggak apa-apa guys, kita lanjut terus ya. Kita akan naik kapal, mantap guys, ada meriamnya guys.